Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan pesan dan harapannya kepada Forum Penyuluhan Agama Islam Non-PNS Kabupaten Batanghari untuk tetap amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan pesannya kepada Forum Penyuluhan Agama Islam Non-PNS untuk menjalankan amanah yang diberikan serta bertanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arif berharap Forum Penyuluhan Agama Islam Non-PNS Kabupaten Batanghari dapat menjadi wadah bagi penyuluhan agama Islam untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Banyaknya permasalahan yang ada di Batanghari menjadikan peran para penyuluh agama Islam ini dapat lebih aktif dan berkolaborasi dengan stakeholder untuk mendata kembali dan mendatangi masyarakat Batanghari yang dianggap mampu tetapi tidak mau membayar zakat. Dengan adanya Forum Penyuluhan Agama Islam Non-PNS di Batanghari, diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, serta membawa perubahan yang lebih baik bagi kedepannya, untuk dapat menciptakan Islamic Center. Bisa dari kecil, bisa jadi lalupo, kan banyak kemungkinan itu kan? Nah, tapi sulitan gitu, mendatanya sulit, karena biasanya orang tidak ngaku dia, karena menjadi aib bagi dia. Kita syukuri apa saat orang malu ngakui tidak bisa ngaji. Berarti apa? Ada rasa bersalah di dirinya dengan rasa malu tadi. Tapi bagaimana kita tetap bisa melaksanakan tugas kita di tengah keterbatasan rasa malu tadi? Nah, ini mungkin perlu dukungan dari stakeholder lainnya, apakah kan? Bagaimana mendata orang yang mungkin usianya sudah uzur tapi tidak bisa ngaji? Kita ke depan memang punya cita-cita. Pada saat kita bisa membangun Islamic Center nanti, salah satu isi Islamic Center itu adalah pesantren lansia. Nah, ini untuk bagaimana kawan-kawan yang umurnya 50 tahun ke atas bisa kembali mendekatkan dirinya ke agama. Karena biasanya orang kita kok kalau lah tua ingat Tuhan dia. Ada juga sih tua lah tua dan ingat Tuhan ada juga. Tapi banyak yang sudah ingat Tuhan. Nah, ini mungkin peran dari penyuluh ini perlu kita tingkatkan. Jennifer Daus, JEK TV, melaporkan.